dari yang kemarin ya sambungannya ya. Jadi pertanyaannya juga bukan jawab apa laporan daripada Agustin. Ya, itu kita tidak bisa menceritakan di sini karena itu masih dalam penyidikan ya. Jadi hanya itu yang bisa kita jawab. Bu, tapi benar Bu, adanya perdamaian mengembalikan apa dan insya Allah nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan ada kesana lah. Sampai sejauh ini sudah ada yang kontak untuk minta perdamaian belum? Belum ada. Berarti tiket baik dari Owi sendiri langsung. Gimana? Ada berapa pertanyaan tadi? Berapa pertanyaan tadi? 83. Itu maraton dari yang kemarin 41 ya? Ya, kemarin kan 41. Sekarang 83, berarti tambahnya berapa tuh? 42. Kondisinya yang pastinya saya lagi kurang sehat. Tapi yang minta doa aja sama teman-teman semua biar semuanya dilancarkan. Oh, tapi benar enggak sih Mama Nia ini sudah mau membantu sampai menjual beberapa aset. Udah tolong jangan marah ke sana dulu deh. Enggak, ini kan informasi seperti itu. Oh gitu. Ini bisa diluruskan mungkin. Benar apa enggak? Iya, diluruskan. Iya. Kita lihat aja nanti masih proses kok semuanya. Tapi yang minta intinya saya cuma minta doain aja. Oi, kabar Rafi sendiri gimana, Oi? Sehat, alhamdulillah, baik. Suami saya sehat dan alhamdulillah baik-baik aja sama saya. Pemeriksaan selanjutnya kapan, Oi? Kita menunggu panggilan. Itu kita sendiri masih saksi atau gimana? Status dari Oi sendiri. Oh, ini masih sebagai saksi. Masih saksi terlapor. Bu, ada apa namanya ditanggapi juga oleh Kementerian PNRB untuk komentar juga minta diusut tuntas dari belum ada ke arah situ. Terbaik aja lah ya. Oi, video yang kasih korban tuh yang disebut ngatur jadi menjadi kembang sih.